Nah, jadi burung putri yang di sangkar samping ini, teman-teman, 4 hari kemarin tuh menetas. Nah, ini menetas satu, sebetulnya dua, karena waktu 3 hari kemarin itu telurnya jatuh dan di dalam telurnya itu ada cindilnya. Kenapa bisa jatuh? Karena waktu malamnya itu ada kucing naik di sangkar ini, teman-teman. Naik di sangkar ini, pas cindilnya itu baru menetas sehari dan yang satu itu belum menetas. Terus burungnya itu kaget, leber-leber-leber-leber-leber-leber ini, kedua puter ini, leber-leber, telurnya jatuh. Dan jatuh, taunya itu sudah pagi, teman-teman, pecah. Dan di dalam telurnya itu ada cindilnya, ada videonya waktu itu. Nah, ini videonya seperti ini. Jadi seperti itu, teman-teman. Karena di sini itu sering dibuat langganan sama kucing, naik turun, naik ke genteng ke sana itu. Jadi lewatnya sini sampai sangkarnya ini seperti ini. Ini akibatnya waktu itu sempat guling ini. Sangkarnya ini sempat guling dan rusak, ini patah sebagian ini. Ada yang patah dan ada yang patah guling ke sini, kena pancal kucing waktu kejar-kejaran sama kucing jantan mungkin. Jadi waktu kemarin tuh kalau nggak jatuh mungkin ya berhasil dua. Jadi cukup mudah ternak burung puter di sangkar seperti ini sudah berhasil. Ini, teman-teman, menghasilkan cindil, berhasil menetaskan telurnya puter sampai menjadi cindil. Nah, kalau sekedar dibuat naik turun, aduh ngeblur lagi. Kalau dibuat naik turun mungkin ini masih tetap menetas, karena waktu kemarin itu ada kucing naik dan dikejar, habis itu burungnya itu kaget gelipekan di dalam, serontak langsung telurnya jatuh pecah gitu. Dan ini mungkin videonya agak apa ya, karena ini nggak mendukung, teman-teman, kalau di waktu cuaca sore agak pucat gitu. Dan selain di sangkar ini menetas, di kandang belakang juga ini, teman-teman, juga menetas. Oke, kita lihat. Nah, yang di kandang belakang ini juga menetas kemarin, entah menetas semuanya atau enggak, karena di kandang ini ada 3 telur. Waktu pertama itu nelur satu di bawah dan yang keduanya, kedua telurnya itu maksudnya itu nelur di atas. Oke, langsung kita cek seperti apa, apakah ketiga telurnya itu menetas semua. Belum saya lihat ini mulai tadi. Ini saya pasang triplex seperti ini karena kalau pas jam 1 jam 2 siang gitu kepanasan dari arah samping sini. Aduh. Nah, ini yang mengerami si jantan. Oke, guys, apakah ketika telurnya menetas dua? Kalau yang satu masih belum. Bisa jadi yang satu itu mungkin gagal menetas. Enggak, saya ambil dulu, biarin dulu. Nanti 1 hari 2 hari lagi mau saya cek apakah bisa menetas itu. Mungkin itu telur yang waktu itu nelur di bawah. Jadi kandang yang di belakang ini termasuk awet, teman-teman. Dan waktu buatnya ini, buat kandang ini sama dengan waktu saya buat kolam di bawahnya ini.
karena ini mungkin bambunya sudah bambu bonggolan atau bambu yang bagian bawah, di samping itu bambunya juga sudah tua, jadi kuat ini jerujinya, meskipun kecil-kecil nggak ada ini jari manis. Jari manis itu apa nih namanya? Kecil-kecil tapi kuat ini. Dan di kandang ini, seukuran ini sudah menghasilkan berapa puter, banyak pokoknya. Mulai dari kandang samping sebelum saya renovasi, itu hasil dari ini, kebanyakan dari kandang ini, yang di kandang samping waktu itu dulu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu, sekedar kabar-kabar telur puter berhasil menetas yang di kandang yang di sangkar samping sama yang di kandang ini. Oke, sekian dulu dan terima kasih.